Hello, balik lagi teman nonton video COC. Dan tepat sekali serunya Town Hall 10. Dan inilah strategi untuk Town Hall 10 melawan Town Hall 11. Baik untuk push trophy ataupun untuk strategi war. Berikut strateginya. Ya, dan inilah untuk strategi war. Town Hall 10 membuat 2 bintang untuk strategi. Karena ya nanti situasi dan kondisinya ini All Star Family melawan klan dari Korea. Dan ini Town Hall 10 menggunakan 8 Angling Darmo, Naga Angling Darmo. Dan juga 2 Baby Dragon dan juga 8 Balon. Dan kita lihat di sini cukup menggunakan 1 Freeze, 4 Red Spell. Dan ya mengeluarkan Archer dan Minion ini untuk memperbanyak persentase. Karena bisa dilihat situ, Minion tidak terkena oleh serangan, Archer juga tidak terserna serangan defense. Dan ya, tepat sekali, Minion Archer sudah cukup banyak sekali, ada 8%, 9% di bagian luar, alhasil untuk menambah persentase. Dan juga ini untuk memotong jalannya naga untuk menuju ke Town Hall. Ya, tepat, dan oke, sudah terpotong. Minion juga aman dari air defense. Dan Archer aman dari mortal. Oke, Baby Dragon mengeluarkan 1 Baby Dragon. Artinya apa? Baby Dragon di situ merah mengeluarkan range-nya ya. Dan ya, dan Baby Dragon juga cepat sekali damage-nya kalau cuma satu alias sendirian. Oke, mengeluarkan Golem dari jam 12 dan juga Barbarian King. Tujuannya apa? Ya, tepat sebagai tameng Barbarian King untuk menghancurkan dan membersihkan area yang di sebelah sana, hanya dikejar oleh Expo dan juga Archer Tower di situ ya. Oke, bersihkan dan melawan Barbarian King. Oke, dan tugas dari Archer Queen sangat tepat sekali di situ ya. Bersih dan Archer Queen masuk ke tengah menghancurkan satu Advent. Ya, tujuan tidak lain adalah untuk mengantisipasi yang namanya Advent. Ya, perhatikan situ mengeluarkan Haspel dan juga Balon mengarah ke Inferno dan juga Advent, dan Inferno diberi freeze dan Balon diberi red spell, tapi sangat disayangkan menceng ke sebelah kiri karena air defense ada mortar di samping air defense. Oke. CC keluar dan dipancing di sini menggunakan Baby Dragon dan satu poison, CC-nya juga Baby Dragon which is. Oke, dan saatnya kita keluarkan 8 naga. 1 dulu, 2 dulu dan 3 untuk membantu membunuh CC, dan ada 1 2 3 4 5 untuk mengarah ke Inferno dan juga mengarah ke Town Hall. 3 red spell, 1 red spell, 2 red spell sudah dikeluarkan dan tepat di situ. Ya, naga mendapatkan serangan dari Eagle dan ya di antara Town Hall di situ diberi red spell Edian. Ini sangat 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 keren sekali. Joki menggunakan naga Town Hall 10 membuat 2 bintang untuk Town Hall 11. Ya, strategi ini berlaku karena apa? Ini adalah nomor 2. Karena warnya tidak adil ya, banyak sekali prematur di sini. Klan Korea ini membawa cukup banyak prematur dan membawa cukup banyak juga Town Hall 11 mech. Jadi dipastikan untuk mengurangi peluru Town Hall 11 kita, dan alhasil Town Hall 11 kita meratakan di bagian bawah. Oke, selanjutnya Town Hall 10 membuat 2 bintang lagi untuk Town Hall 11, dan ini Town Hall 11 mech nomor 3 dihancurkan, dibuat 2 bintang menggunakan Baby Dragon dan juga Valkyrie. Dan buat kalian yang mau push trophy menggunakan pasukan ini juga sangat bermanfaat dan sangat-sangat bisa. Ya, mengeluarkan Baby Dragon di bagian luar dan menghasilkan persentase yang cukup tinggi. Dan 2 jam spell mengarahkan Valkyrie menuju ke Town Hall dan ya, alhasil 2 bintang yang nanti akan kita dapatkan. Oke, Baby Dragon dikeluarkan, jaraknya ya harus dilihat karena kalau berdekatan seperti ini dia tidak berwarna merah, tapi kalau sendirian dia akan berwarna merah dan damage-nya juga akan lebih besar. Oke, mantap sekali. Dan ya, oke, masih ada ini. Ya, kita tidak bisa lihatkan di sini bagaimana komposisi dari klan Cina, Korea ini ya. Ya, namanya banyak sekali prematur. Oke, dan alhasil kita membawa berapa ya kemarin ya? 15 atau berapa ya? 10. 15 Town Hall 15, Town Hall 15. Town Hall 11 dan juga sekitar 10 Town Hall 10 dan sisanya Town Hall. Pokoknya inilah Big War, ada 50 membernya.
adalah Town Hall 9, Town Hall 10, dan juga Town Hall 11. Dan kita harus membuat strategi ini. Karena apa? Ya, tepat sekali, untuk mengurai jumlah peluru, kita harus benar-benar selektif. Dan Town Hall 11 bisa sebagai andalan untuk meratakan di bagian bawah. Baik itu meratakan Town Hall 10, yang jelas Town Hall 11 tidak harus meratakan Town Hall 9 ya. Oke, kita lihat di situ. Jump spell sudah dikeluarkan. Valkyrie, ada 13 Valkyrie dan CC-nya juga ada Valkyrie. Satu heal spell, dua red spell, dan tepat di situ Archer Queen ada di bagian tengah dan juga CC ternyata belum bisa keluar karena sangat dalam. Dan kalau di attack menggunakan Town Hall 11 bisa terjadi inilah satu bintang, dan ya sangat disayangkan ya. Lebih baik menghajarkan yang di bagian bawah dan mendapatkan 3 bintang, dan itulah sebuah presentasi dan perolehan bintang untuk sebuah war. Dan ya tepat, Valkyrie masuk ke tengah, Barbarian King masuk ke tengah, dan ya Red Spell dan juga Heal Spell. Dan ya CC-nya belum keluar ternyata. Town Hall bisa dihancurkan, dan Inferno single target di situ sangat menyebalkan sekali. Wow, dan let's go. Archer Queen mengeluarkan ability, dan ya 50% 2 bintang. Town Hall 10 membuat 2 bintang, Town Hall 11 Mac Edian, mantap Edian, pokoknya Edian. Oke, selanjutnya lagi-lagi Ucup, ini lucup Ucup. Oke, lagi-lagi kalau tadi menggunakan naga, kali ini menggunakan anaknya naga, Baby Dragon, dan juga 10 Valkyrie, 15 Baby Dragon untuk membersihkan area bagian luar bangunan yang tidak terkena defense, misalkan defense Archer Tower ataupun yang lain ya, karena hit point dari Baby Dragon yang cukup tinggi. Kalau menggunakan Archer ataupun Wizard, di situ adanya mortar, ada cannon di bagian luar, dan bisa dilihat situ Baby Dragon diserang oleh satu yang namanya Archer Tower, hit pointnya, dan ya masih cukup bisa menghancurkan dua bangunan Edian. Dan bisa dilihat situ meletakkan Baby Dragonnya cukup jauh dari Baby Dragon yang lain, alhasil Baby Dragon merah dan menghasilkan damage yang lebih besar Edian. Oke, dan ya, wow, cannon level 15 mengerikan sekali. Ya, Baby Dragon sudah menghasilkan 37. Oke, bisakah 40%? Ya, cannon 40%. Wow, ya sudah 40% ternyata. Oke, dan kalau menghancurkan Town Hall di situ, pastinya akan menghancurkan Archer Tower, Cannon, dan juga bisa Tower dan juga Expo, dan bisa dihasilkan di situ 2 bintang, dan ya 50% lebih akan didapatkan. Oke, mantap. Dan ya base-nya sedikit menyebalkan sekali memang ya. Defense-nya juga max semua, dan bisa Tower-nya max, ada 5 berjejer di Town Hall di situ. Kalau menggunakan yang namanya naga, kosong semuanya naga gitu ya. Kosong alias naganya bisa disate, dan kalian yang doyan naga, sate naga, silakan ambil nanti ya di video selanjutnya. Oke, dan jump spell, red spell, dan wow, Valkyrie di situ mengobrak-abrik bagian luar, dan Archer Queen menceng keluar tapi bisa mendapat persentase ya 57% yang dihasilkan. Perhatikan Archer Queen dijatuhin Eagle level 2 Edian langsung koit di situ. Mampus. Oke. Itulah strateginya, dan kita mau lihat strategi, dan bisa dilihat sini nomor berapa ya kemarin ya? 18 sampai ke bawah baru ada Town Hall 10, dan ya sangat disayangkan kalau kita melawan Town Hall 10 melawan Town Hall 11 ya. Oke, dan itulah sebuah strategi, dan ya ini membawa Town Hall 10-nya untuk klan Korea itu sangat sedikit, dan kita membawa Town Hall 10 yang cukup banyak, dan alhasil ya inilah yang bisa diratakan. Ini Town Hall 10 diratakan menggunakan apa tadi? Polar Barbarian King tanpa menggunakan jump spell ya. Oke, bisa masuk ke tengah, dan CC bisa dibunuh. Archer Queen mengeluarkan ability, dan sangat disayangkan Archer Queen menceng tidak menghancurkan satu Inferno. Oke, tidak jadi masalah. Kita masih ada satu freeze, satu healer heal, dan juga 5 haspel. Bagaimana cara penggunaannya? Ya, lava dan balon dibagi, dan tepat di situ ya untuk Inferno, dan wow, melawan Air Sweeper. Ya, karena di bagian Town Hall di situ ada yang namanya Tesla, dipastikan harus membawa namanya
heal spell, karena Balon patut dan wajib untuk diberi heal spell. Nah, tepat sekali di situ ada Tesla berkumpul, sangat berbahaya, sangat berbahaya. Ya, dan hanya menggunakan heal spell untuk mempercepat gerakan Balon, dan tepat Air Sweeper juga ada di situ, 4 Tesla langsung, dan Balon harus diberi heal spell untuk memberikan penyembuhan. Dan heal spell, oke, tepat air defense terakhir bisa dihancurkan. Dan ya, infernonya. Oke, ini recap All Star itu yang bisa kita tayangkan. Oke, semoga masih ada video yang lain. Ya. Inilah sebuah strategi, karena strategi pasti diperlukan ya untuk membuat bintang seperti tadi. Ya, walaupun nanti apapun yang terjadi, tapi lakukan dulu ya. Town Hall 10 meratakan, bukan meratakan, membuat 2 bintang. Dan buat kalian yang nge-push trophy, strategi ini sangat efektif sekali ya untuk trop legend ataupun titan, pastinya mendapatkan musuh Town Hall 11, semuanya Town Hall 11. Ya, tidak memungkinkan ya untuk di liga tinggi Town Hall 10 mendapatkan Town Hall 10. Ya, harus menghajar Town Hall 11, dan itu strategi yang sangat bermanfaat untuk Town Hall 10, membuat 2 bintang di Town Hall 11. Edian, mantap. Oke, dan satu lagi ini Town Hall 9 ya. Kita juga ada Town Hall 9, bisa dilihat di situ nomor 26. Kita masih Town Hall 9. Kalau tadi adalah nomor 26 adalah Town Hall 10, bisa dibayangkan ya. Dan ini Town Hall 9-nya di nomor 29. Ya, oke, dan kali ini menggunakan Witches, Equip, dan juga satu Red Spell, satu Jump Spell. Awi Lacoste dari Clasher Malaysia. Oke, dan ya, Golem dibagi menjadi 3 ya, kanan, kiri, tengah. Dan ya, CC-nya adalah Bowling-Bowling. Wow. Dan CC keluar, CC musuh diberi satu poison, dan tepat di situ menjebol temboknya mengarah ke Town Hall. Mantap. Dan Red Spell untuk mempercepat proses pembunuhan CC. Dan di situ ada juga namanya Barbarian King ya, sangat berbahaya. Dan ya, Witches, Wizard di situ, dan Bowling-Bowling dengan sadis melempar batunya. Dan ya, masih ada Jump Spell di situ. Wow, ternyata membawa Haspel ya. Oke, dan Jump Spell mengarahkan Golem Witches untuk di bagian defend ring terakhir. Dan good job sekali buat Mr. Awi. Oke, terima kasih. Ya, itulah sebuah strategi untuk Town Hall 10 mendapatkan 2 bintang melawan Town Hall 11. Ya, semoga bermanfaat. Dan ya, lagi-lagi buat kamu yang push trophy, ini sangat bermanfaat. Biasanya kalian pasti akan merasakan ya, melawan Minimax. Bagaimana strateginya? Inilah sangat cocok strateginya. Town Hall 10 membuat 2 bintang Town Hall 11, dan Town Hall 11 meratakan base Town Hall 11 yang di bawah, ataupun meratakan Town Hall 10 Max. Dan ya, dipastikan untuk menang war harus mempunyai strategi, dan ini strateginya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai terakhir. Semoga bermanfaat. Like dan komennya ditunggu. Silakan share dan pelajari trop ini, dan lakukan. Terima kasih, dan saya hanya bilang bye-bye.